Kepedulian lingkungan perguruan tinggi mencegah tindak pelecehan seksual dan bullying sangatlah penting demi menciptakan kampus aman dan nyaman. Hal itu yang telah diupayakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP pada Universitas Palangkaraya atau UPR. Melalui sosialisasi pencegahan tindak pelecehan seksual dan bullying di kampus. Sosialisasi menyikapi dan mendukung Permendikbudristek 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di wilayah kampus. Sosialisasi dibuka Rektor UPR Profesor Salampak. Rektor menjelaskan Mendikbudristek Nadiem Makarim menginginkan semua sivitas akademika dan warga kampus harus menentukan sikap dan mendukung peraturan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Rektor menegaskan, UPR telah membentuk tim Satgas Ad Hoc Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS. Sosialisasi dihadiri para dosen, mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM lingkungan FKIP UPR ini menghadirkan dua narasumber, Dr. Dina Elizabeth Sinaga dari Rumah Sakit Jiwa Kalawate dan Ibda Fauziah dari Ditreskrimum Polda, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Gilang Ramawati, Kalteng TV.